Coba cek kan bawa apa ya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sengaja kita mau berputar balik ya, karena kita ngelihat seorang bapak tukang becak, namun kayaknya becaknya itu nggak dipakai muatan orang, namun dipakai muatan barang bekas. Posisinya di depan persis tidur di pinggir jalan, minggir aja mobilnya. Ya, itu bapaknya persis di pinggir jalan. Kita nggak tahu, kelihatan ya. Nah, itu bapaknya. Kita akan nanya-nanya kenapa bapaknya di situ. Kalau misalkan, nah, kelihatan ya kameranya tuh. Kita nggak tahu bapaknya kenapa, kayaknya bapaknya ini cari barang bekas ya. Coba kita akan berbagi sedikit, meskipun enggak terlalu banyak, yang penting kita berbagi ya. Yuk kita turun. Siapkan 500. Ada minum tadi sudah ya. Cek kan bawa apa ya dia? Cek muatan sih ya, bawa apa? Bapaknya ngulung nyari barang-barang bekas. Assalamualaikum, Pak. Istirahat, Pak. Jirane pundi? Dalam? Ya Allah, Sidoarjo, Pak. Mboten, jenengan jirane Sidoarjo? Nggih, kula kontrak teng Klem. Oh, kontraknya di sana. Iya. Kontraknya sama siapa, Pak? Sama istri? Iya. Istri kerja apa? Ya, biasa ya cari rosok tadi. Oh, Bapak cari rosok. Ini tadi kecapean. Iya, Pak. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Sudah, Pak. Anaknya punya anak enggak jenengan? Tahu, Pak. Loh. Ya maaf ya cerita ya. Iya. Saya kan dikasih orang tua rumah. Uh-uh. Tak kasihkan anak. Uh-uh. Sudah tak namakan anak. Uh-uh. Sekarang enggak tahu sama orang tua. Laki ya gitu, perempuan gitu. Anaknya jenengan berapa? Dua. Orang tua saya kan sudah meninggal. Berarti jenengan ini diusir anaknya gitu? Betul, diusir. Enggak sayang, anaknya enggak sayang sama sampean. Pokok enggak. Akhirnya sampean Sidoarjo. Terus ini tadi keliling cari rosokan. Berapa sehari dapat berapa? Tentu, Pak, kadang 30. Itu loh. Saya bawa buah, enggak bawa makanan. Kita makan sama-sama dulu ya. Kadang 30, 40. Oh gitu. Paling banyak dapat berapa? 50. Ini biar enggak kena anu, Pak. Ayo makan sama-sama saya, yuk. Biar enggak anu, biar enggak apa? Enggak kena debu. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Terus dapat berapa? Dapat 35.000. Rumahnya sampai dari sini jauh dah. Dua kilo. Itu lho, Pak, taman itu sebelahnya. Hah? Taman sebelahnya? Ya, kan ada taman acara. Taman buahan itu. Berarti pinggir jalan pas? Iya, pinggir jalan. Kontrakannya sebulan berapa? Setahun itu 1.300.000. Setahun 1.300.000. Saya kontrak 3 tahun. 3 tahun. Iya. Berarti sampean nggak punya rumah? Ya, itulah, tak kasihkan. Kenapa nggak pakai baju? Panas. Kan anak saya itu. Terus ini tadi tidur kecapean lah. Iya. Ayo dimakan lagi. Iya, Pak. Biar dihabiskan, biar enggak kenana, yuk. Iya. Seger. Bapak dari mana? Duh.
Saya tetangga sampean, sampean lupa sama saya. Ayo coba, sampean punya tetangga polisi siapa namanya? Goyang rumah siapa? Palbon. Siapa? Coba siapa? Kita ini sama-sama manusia, Pak. Iya. Saya enggak kenal sampean tapi kita saudara. Ya, karena tadi saya ngelihat jenengan itu tidur di pinggir jalan, makanya saya putar balik. Saya tadi takut jenengan kenapa-kenapa. Coba sampean tadi tidur kenapa? Ya capek itu, Pak. Kecapean. Jalan terus, Pak, ini rusak becaknya. Becaknya rusak. Jadi ini tadi sampean ini tadi dorong. Ini saya dorong 2 bulan sudah, Pak. Duh. Berarti ya. Ini enggak bisa dipakai. Ya enggak tahu kata bengkel itu. Saya punya uang 50 enggak bisa. Oh gitu. 100 enggak bisa. Terus ya, berapa? Ya sudah gua perbaiki, Pak. Sekarang begini aja, sekarang ini dimakan habis. Habis dimakan habis, Bapak nanti pakai baju, kita pulang sama-sama. Mau enggak? Pulang ya. Biasanya Bapak kalau pulang dapat rezeki berapa? Enggak tentu, Pak. Biasanya? Ya itulah 35, 40. 30, 40 ya, 35, 40. Oh, pernah dapat 70, itu sudah paling banyak ya. Ya pernah, sekali-sekali, Pak. Sekali-sekali. Tapi tiap harinya ya 35 itu. 35. Ya, jadi teman-teman Sepreber semuanya. Oh ya Pak, saya nanya, namanya jenengan siapa? Mukhtar. Mukhtar. Jadi Pak Mukhtar ini ya bersama istrinya, dia ini ngekos di sebuah kamar kos setahun 1.300.000. Ya. Pak Mukhtar ini mempunyai anak 2, laki dan perempuan. Ya. Yang dulunya Pak Mukhtar ini sempat memiliki rumah. Dan rumah itu dikasihkan anak-anaknya, namun kita tidak tahu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata anak-anaknya Pak Mukhtar mungkin masih belum ingat sama orang tuanya, sehingga Pak Mukhtar bersama istrinya harus keluar dari rumah, cari kerja sendiri, kontrak sendiri, tinggal berdua. Anak laki perempuan sama, nggak ingat sama Bapak? Enggak. Pak, ke rumahnya itu, di Waru itu, malah lari dia. Oh dia lari, nggak mau nerima Bapak ya? Iya, nggak mau. Padahal ya maaf ya, rumah tak kasihkan nama dia. Sudah nggak apa-apa. Ikhlas saja, itu rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Dihabiskan, habis ini Bapak langsung pulang sama saya, putar balik ya. Ya? Iya, Pak. Apa? Nggak bisa jalan. Loh katanya didorong tadi. Iya, dorong Pak. Lah terus ini tadi sampai, terus nanti kalau pulang kayak apa? Ya dorong terus. Lah iya ayo enggak apa-apa ayo. Sampean pakai mobil. Loh enggak apa-apa yuk sama-sama jalan sama saya. Ini ada rezeki dari saya. Iya, Pak. Ya saya terima, Pak ya. Bilang alhamdulillah dulu sama Allah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lumayan kan? Iya ya Allah. Tanya. Anggap aja kerja 10 hari. Ya? Iya. Mau pulang enggak setelah dapat rezeki? Mending pulang dong, ketemu sama istri. Kan sudah capek tadi. Ya. Iya. Ya, boleh ya? Iya. Jadi Bapak karena ini tadi kecapean, kita akan ajak Bapaknya pulang, ya. Jadi becak ini ternyata tidak bisa dinaiki, tapi harus didorong sama Bapaknya. Ya, Pak ya? Iya. Karena memang benar-benar enggak bisa dinaiki. Ayo, Pak, monggo. Ini buahnya dihabisin, Pak. Ayo, buahnya dihabisin dulu. Ini tak taruh sana. Bantalnya pakai batu ini. Ya, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin hidupnya kurang seberuntung dengan kita. Ya, kalau kita selalu melihat ke atas, kita mungkin kurang bersyukur, tapi seandainya kita melihat orang-orang yang mungkin hidupnya kurang seberuntung dengan kita, insya Allah kita akan lebih jauh bersyukur. Contohnya Pak Darman ini, dia tinggal dari Sidoarjo. Dia juga memiliki rumah, memiliki 2 anak. Namun, hidupnya kurang beruntung. Ya. Jadi bapaknya ini harus nyari rosokan untuk hidup, untuk bayar kontrakan.
Sedangkan sepeda motor ini ternyata ini juga nggak bisa dinaiki, harus didorong. Ya Pak ya, didorong ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Niki monggo sandalnya. Ayo saya dorong Pak. Kita akan bantu dorong bapaknya sampai pulang. Jatuh. Monggo. Tak bantu, dorong Pak ya. Ayo Pak. Berarti ini sampe dorong anu, dari sana ini dorong terus. Iya Pak, tiap hari. Mesinnya nggak bisa dinyalakan berarti ya? Bisa. Oh, mesin Cina ya? Iya. Dah, alhamdulillah hari ini Bapak ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak harus menunggu sampai sore. Ini kita akan ajak bapaknya pulang biar bisa ketemu sama keluarganya. Ya, pakai. Mas Agus, ambilkan masker yang bagus dong. Masker yang bagus, kasihan. Ini apa ini, Pak? Itu lho, Pak, bawa nasi ini lho. Ini apa ini? Nasi. Nasi apa? Ya, nasi masak dari rumah. Maka di warung kan mahal Pak beli. Masya Allah, masa bapaknya makan nasi basi? Pak ini nasi basi loh Pak. Pagi, ke pagi tadi Pak. Iya ini nasi basi loh, masa yuk dibawa makan. Ayo, saya seberangkan, Pak. Bisa enggak? Biar nanti Bapak enggak... Mas Agus. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Masuk, masih. Lagi. Mas Agus kemana Mas? Arah balik. Ayo Pak. Ayo muter. Ya teman-teman semuanya, saya belum bisa menyimpulkan masalahnya bapaknya sekarang pulang. Yang jelas bapak ini bawa itu bungkusan itu berisi nasi bau ya. Jadi kok informasinya bapak ini bawa makanan dari rumah. Yang jelas nasinya itu nggak bisa dimakan. Alhamdulillah hari ini sudah kita bisa kasih rezeki buat bapaknya dan rezeki itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dukung terus kegiatan kami Purama Belajar Baik, mudah-mudahan berkah barokah. Dari Kota Gresik, Jawa Timur, kami mohon undur diri, mohon maaf kalau ada salah ucap. Kita akan antar bapaknya pulang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.